Okey, kenangan yang tak boleh saya lupakan adalah ketika saya baru rilisnya filem Sembilu, di mana ketika itu buat pertama kalinya saya ialah artis baru ketika itu kan, saya berhadapan dengan begitu ramai sekali penonton, penyokong, peminat sehingga kan waktu tu di panggung tu penuh dan beraturnya panjang, sangat-sangat panjang yang sampai di luar kawalan, dan saya kena melalui lautan manusia tu. Saya rasa macam saya Michael Jackson sangat. Saya menumpanglah populariti Abi dengan Diana waktu tu sebab saya orang baru kan, jadi macam terperanjat lah dengan keadaan tu. Saya sebenarnya dah lupa dah, tapi kalau nak suruh diingat-ingatkan balik, saya rasa kenangan yang paling seronok adalah kenangan di mana ketika tu saya di lokasi, saya memang bergaduh dengan Awi. Dan kebetulan situ saya kena sepak Awi. Huh, seronoknya rasa. Saya sepak dia betul-betul rasa dengan penuh perasaan, bukan lakonan. Kenapa kena tonton Warna Cinta Impian? Kita sekarang banyak disogokkan dengan cerita-cerita action, lawak jenaka and what not. Tapi cerita cinta Warna Cinta Impian ni adalah cerita cinta, but it's not really crucial yang kronik bercinta sangat. Tetapi rentetan ceritanya, to me, pendekatan cerita ni masing-masing ada sejarah masing-masing dan bagaimana mereka bertaut, bagaimana mereka bertemu. Itu adalah cerita pada tunjangnya, dan subplotnya pula adalah antara saya dengan Awi masing-masing ada sedikit imbasan-imbasan filem Sembilu. Itu sebab yang kita rasa filem ini sangat dekat di hati kami kerana ianya seolah-olah nostalgia kepada peminat-peminat Sembilu, di mana ketika tidak berlakunya pertemuan jodoh dalam Sembilu tu dan apa yang berlaku selepas itu. Jadi kalau nak tahu apa, kena datang dan tonton. Dan ianya ada komedi, ada hiburan dan ada sentuhan jiwa yang boleh meneteskan air mata. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat saya khususnya setelah berada dalam industri ini lebih 20 tahun. Kalian masih lagi menyokong saya, maka saya masih lagi berada di sini di atas sokongan anda. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan saya harap kami dah lama tidak berganding dalam satu filem bersama dengan Abang Awi kita. Jadi saya harap anda datang memberi sokongan untuk menonton filem.